Saka. Dayang turun ke bawah. Ajak keluar kepada Brandon. Tinggi juga defensive line ditunjukkan oleh pasukan Selangor. Berbahaya sekiranya Melaka bijak buat satu serangan balas. Tetapi Muhairi, peluang untuk Selangor, satu cubaan terus dan gol! Secara tiba-tiba, Muhairi yang langsung tidak dicabar membuat satu rembatan padu bagaikan peluru menembusi gawang Melaka. Satu jaringan yang cukup menarik, cukup sempurna untuk Muhairi. Membuktikan dia adalah bintang dalam pemikiran untuk Selangor. Ketika kita dapat lihat pertahanan Melaka sedikit hilang fokus, hanya membiarkan saja. Muhairi yang sempat sebenarnya melihat kedudukan gawang untuk melepaskan rembatan, dapat menewaskan Nur Azlan Razali buat kali kedua.